Kelompok Houthi Yemen dan perlawanan Islam Irak kembali melakukan operasi gabungan untuk menyerang Pelabuhan Haifa pada Sabtu 22 Juni 2024. Dalam operasinya itu, Houthi dan perlawanan Irak mengubah Pelabuhan Haifa Israel bak neraka dengan melancarkan serangan drone. Dua kapal tanker semen dan dua kapal kargo yang ada di pelabuhan itu pun dilaporkan terbakar hebat. Dilansir dari Reuters, hal itu disampaikan langsung oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari, tepatnya pada Minggu 23 Juni 2024. Menurut Yahya Sari, Houthi dan perlawanan Irak melakukan operasi gabungan pada Sabtu 22 Juni 2023 lalu. Dalam operasinya itu, dua militan Palestina tersebut berhasil mengubah situasi di Pelabuhan Haifa menjadi mencekam. Empat kapal yang terdiri dari dua kapal tanker semen dan dua kapal kargo Israel pun terbakar seusai tersambar drone berpeledak Houthi dan perlawanan Irak. Namun sayangnya, Yahya Sari tidak mengungkapkan nasib awak kapal tersebut. Ia hanya menekankan operasi gabungan tersebut sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.